Halo semuanya, selamat datang di episode pertama podcast Liwe Live atau Law in Your Everyday Life. Di sini kita sebagai host, gue Disti, gue Febri, akan membicarakan nih mengenai objektivitas hakim di tengah konflik moral. Nah sebelum kita ngomong nih, kayaknya temen kita Febri nih, co-host gue nih kayaknya lagi di kantor nih, kayak lagi sibuk nih. Jadi mungkin kita nggak bisa ngobrol lama-lama ya. Kita mulai nih ngomong-ngomong, sebenarnya profesi hakim itu apa sih? Nah jadi definisi umumnya nih Feb, kalau kita lihat di KBBI, hakim tuh orang yang mengadili perkara dalam pengadilan. Tapi definisi resminya, mengutip definisi tugas pokok dan fungsi hakim di website PN Banda Aceh, hakim pengadilan tuh adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama. Nah, tapi yang perlu digarisbawahi adalah kata pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman. Kenapa sih ini penting? Nah, karena adanya kata pejabat dalam definisi tugas pokok dan fungsi hakim sendiri, artinya seorang pejabat adalah orang yang memegang jabatan, dan untuk memegang jabatan tersebut, ia wajib melakukan sumpah jabatan. Ini kalau berdasarkan aturan PP nomor 21 tahun 1975. Nah, dengan mengucapkan sumpah jabatan, maka seorang pejabat secara resmi udah mampu tanggung jawab, wewenang, serta hak dan kewajiban yang melekat di jabatan itu sendiri, Feb. Jadi, dengan kata lain nih, pejabat adalah salah satu alat gitu bagi negara untuk mencapai tujuan negara yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kalau gitu, maksud hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman itu gimana dong? Artinya, hakim adalah pejabat yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, di mana tujuan dari kekuasaan kehakiman itu sendiri kan adalah kekuasaan negara untuk menyelenggarakan peradilan kan, guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Makanya, hakim juga disebut sebagai penegak hukum, Feb, gitu. Wah, kalau gitu tanggung jawabnya gede banget dong ya. Tapi kuasa yang dipegang juga gede banget, karena secara esensi nih ya, artinya hakim jadi pelaksana kekuasaan, tentunya pasti dikasih kuasa lebih dari negara dalam rangka menjalankan tugasnya. Kayak hakim punya kewenangan untuk menjatuhkan putusan, dan putusan itu punya kekuatan yang besar di mata hukum ya. Iya nggak sih? Iya benar banget, Feb. Jadi makanya seorang hakim tuh harus bisa berlaku adil, karena putusan yang dijatuhin hakim itu pasti akan memberi dampak permanen gitu kan di kehidupan orang lain, bahkan nentuin hidup matinya seseorang. Oke, emang sih yang namanya profesi hakim itu identik dengan kata keadilan. Tapi ya kita kan nggak boleh lupa kalau di balik hakim ini yang megang itu manusia biasa kayak kita. Nah, kira-kira mungkin kan nggak sih untuk kita sebagai manusia yang pasti punya bias, perasaan dan opini pribadi, benar-benar bisa bersikap adil gitu. Nah, sebenarnya makanya di pasal 5 ayat 2 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tuh di sana diatur kalau hakim tuh wajib punya karakter dan kepribadian yang tidak tercela gitu. Gampangnya seorang hakim tuh juga harus punya sifat jujur, adil, profesional dan berpengalaman di bidang hukum. Jadi seorang hakim itu harus bisa bersikap objektif dalam memutus perkara gitu. Nah, tapi cara untuk bisa jadi objektif itu gimana sih, Dis? Salah satu caranya tuh sebenarnya udah diatur gitu dalam Undang-Undang nomor 48 tahun 2009. Jadi, Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 ini tentang kekuasaan kehakiman itu udah diatur kalau hakim tuh nggak boleh ngedili perkara di mana salah satu pihak yang terlibat dalam perkara tersebut ada hubungan keluarga saudara, senda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai. Jadi, Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 ini itu berbentuk pencegahan gitu, supaya memastikan kalau hakim tuh nggak mengadili perkara yang bisa nimbulin konflik kepentingan dalam diri seorang hakim gitu, Feb. Oke deh, tapi tetap aja kan, untuk perkara biasa pun seorang hakim tetap bisa punya opini dan pendapat pribadi untuk suatu perkara dong. Apalagi kalau itu mungkin berlawanan sama nilai-nilai yang diyakini sejak kecil dan yang pegang. Nah, itu gimana dong, Dis? Nah, kalau kayak gitu sebenarnya gini, gue tuh pernah baca ada satu jurnal keren nih. Jadi, jurnal mengenai judicial reasoning oleh Susan Bendes. Jadi, Susan Bendes ini pengacara dan profesor di University of Miami School of Law. Judulnya tuh Moral Imagination in Judging. Di jurnal ini, dia membahas mengenai bagaimana cara terbaik untuk asumsi, pendapat pribadi, dan nilai-nilai yang diyakini oleh seorang hakim itu berperan dalam pengambilan keputusan. Kira-kira, apakah cara untuk jadi objektif sama rasional tuh seseorang harus benar-benar ngesampingin gitu semua pendapat personal dan asumsi serta nilai-nilai pribadi yang dia punya, jadi kayak harus jadi robot yang gak punya perasaan gitu. Di sini beliau mengutip seorang filsuf namanya Owen Flanagan. Jadi beliau adalah profesor filsafat di James Duke University, dan menariknya beliau itu juga profesor of neurobiology di Duke University. Jadi, Profesor Flanagan itu selain belajar filsafat, beliau juga menghubungin teori filsafat dengan bagaimana sistem syaraf dan otak manusia itu bekerja gitu.
Profesor Flanagan tuh pernah menyatakan ada satu prinsip gitu. Prinsip ini namanya Principle of Minimal Psychological Realism. Kata Profesor Flanagan, any adequate moral theory must satisfy a principle of minimal psychological realism and make sure that the character, decision processing, and behavior prescribed are possible or are perceived to be possible. Jadi maksudnya tuh gimana? Maksudnya tuh gini. Jadi intinya Profesor Flanagan tuh bilang kalau teori apapun yang memberikan bimbingan moral atau moral guidance atau kondisi apapun yang mengharuskan seseorang untuk jadi rasional gitu, itu harus mempertimbangkan kalau metodenya serta nilai-nilai yang dipreskripsikan itu memungkinkan untuk dilakukan sama makhluk kayak kita. Maksudnya makhluk kayak kita tuh ya manusia yang pastinya punya perasaan dan pendapat pribadi. Makanya berdasarkan apa yang dibilangin sama Profesor Flanagan, Profesor Susan Bendis itu bilang kalau objektivitas murni itu hampir nggak memungkinkan untuk dilakukan sama manusia. Wah, berarti bener dong kalau untuk benar-benar bisa bersikap adil itu susah banget. Karena gimana mau jadi objektif kalau kita sendiri masih melibatkan perasaan pribadi walaupun itu jumlahnya dikit banget. Nah, tapi di sini Profesor Bendis itu juga bilang kalau meskipun pada akhirnya ya pastilah bakal melibatkan perasaan pribadi meskipun dikit banget. Dan itu nggak pasti nggak akan bisa dihindari. Tapi ada cara untuk melibatkan perasaan itu bisa diubah gitu. Jadi caranya adalah menempatkan perasaan itu dengan menjadi empati kognitif. Empati kognitif? Itu maksudnya gimana ya? Bedanya empati kognitif sama empati biasa dan simpati itu apa tuh, Dis? Jadi maksudnya empati kognitif sama empati biasa sama simpati itu bedanya gini. Jadi kalau empati biasa itu kemampuan untuk merasakan sesuatu yang dirasakan sama orang lain. Kayak lu lihat orang kena kecelakaan, kena musibah, itu kan mereka pasti sedih. Nah, lu ikut ngerasa sedih gitu, kayak lu merasakan apa yang dirasakan dia gitu. Lu tahu gitu rasanya kena kecelakaan. Kalau simpati, lu ngelihat orang yang lagi kena musibah, itu lu ngerasa kasihan gitu sama dia, kayak rasa iba gitu sama dia, kayak lu pengen bantu, lu pengen lindungi, kayak gitu kan. Nah, tapi kalau empati kognitif itu kemampuan untuk mengerti apa yang dirasakan oleh orang lain. Tapi nggak berarti lo merasakan perasaan itu gitu. Jadi kayak lo mengerti gitu rasanya kehilangan gitu. Tapi ya lo nggak merasakan itu gitu. Jadi mengerti sama merasakan tuh beda loh ya, Feb. Terus pengaruhnya sama judicial reasoning akhirnya itu gimana? Jadi gini, dengan empati kognitif yang ditempatkan dan diaplikasikan dengan benar, hakim tuh bisa ngerti kebutuhan sama apa yang dipertaruhkan oleh pihak yang berperkara. Tapi udah, cukup sampai di situ. Untuk menyelesaikan suatu perkara, kata Profesor Bendis ya, empati kognitif yang ditempatkan dengan benar dan diterapkan dengan benar, itu nggak akan bikin hakim memihak salah satu pihak. Jadi juga merupakan metode untuk mencegah konflik moral dalam diri hakim atau konflik moral dalam mempengaruhi putusan hakim. Berarti sebenarnya kemampuan untuk mengerti pemikiran, kondisi, dan kebutuhan orang lain itu sebenarnya juga kemampuan yang harus bisa dimiliki oleh para hakim, kan ya? Iya, benar, Feb. Benar banget. Kalau kata Robin West nih, Robin West itu profesor di Georgetown University of Law Center, profesor bidang ilmu hukum juga lah ya. Kata beliau, the ability to understand the goals of others is of the essence of the art of judging. Jadi, maksudnya adalah kemampuan untuk mengerti keinginan dan tujuan orang lain itu juga seni dari menjadi seorang hakim itu sendiri, seni dalam menjatuhkan putusan itu sendiri gitu. Oke, makasih banyak nih Dis atas penjelasannya. Jadi gue lebih mengerti gimana sih cara hakim bersikap adil dalam pengadilan. Iya, yeah, sama-sama Feb. Seneng lah bisa membantu. Maaf ini gue udah dipanggil bos, jadi gue mau lift dulu. Gak apa-apa. Kayaknya lu lagi sibuk banget ya, lagi kerja ya. Udah semangat bekerja ya, Febri. Oke, teman-teman, kayaknya karena Febri mau lanjut kerja nih, kayaknya ya udah pembicaraan kita sampai di sini dulu ya. Makasih sudah mendengarkan. Dengan ini, kita para host dari Liwe Live mundur diri dulu. Makasih ya semuanya.